Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pertahanan Inggris pada hari Minggu mengonfirmasi bahwa ada pesawat tak dikenal terlacak menuju arah barat laut Skotlandia. Hal itu yang mendorong RAF mengerahkan 3 pasang jet tempur Typhoon dari program siaga reaksi cepat. Sebuah kapal tanker Voyager, pesawat pengisian bahan bakar udara ke udara dari RAF Bridge Norton di Oxfordshire bersama 6 jet tempur itu dikerahkan untuk misi penjagaan beberapa pesawat pembom Rusia yang mencoba masuk ke wilayah Inggris. 2 pasang jet tempur Typhoon mendekati pesawat pembom Rusia sebelum mundur. Sementara, pasangan ketiga menyelesaikan pekerjaan yang memaksa beberapa pesawat itu untuk mengubah arah. Pesawat-pesawat itu kemudian berhasil diidentifikasi sebagai Tupolev Tu-95 Pierce, pesawat Rusia yang digunakan sebagai pembom strategis dan pesawat patroli maritim jarak jauh. Jumlah total pesawat Rusia yang terlibat dalam insiden itu belum terungkap. Ini adalah respon rutin terhadap pesawat Rusia yang mendekati ruang udara Inggris dan dikoordinasikan dengan beberapa sekutu NATO lainnya, kata RAF melalui seorang juru bicaranya, seperti dikutip Daily Record. Pihak RAF Lossie Mouth melalui Twitternya memastikan pesawat-pesawat Rusia belum memasuki wilayah udara Inggris. Pesawat Rusia dibayangi oleh Typhoon kami bersama dengan pesawat-pesawat di program peringatan reaksi cepat dari mitra NATO kami di Norwegia dan Perancis. Kami siap untuk menanggapi setiap pesawat yang tidak dikenal dan potensi ancaman melalui udara, imbu RAF Lossie Mouth. Kayaknya si Inggris panik nih. Santai aja kali, kan cuma patroli, ya enggak guys? Oke guys, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga Anda mendapatkan keberuntungan banyak di hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ovin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.